Jenderal Polisi. Tidak panik, tetap berpikir positif. Pihak pemerintah Kota Bandar Lampung Senin siang turun ke jalan poros dalam kota untuk membagikan ribuan lembar masker kain. Pembagian masker ini untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 di Bandar Lampung yang hingga saat ini jumlah pasiennya terus meningkat. Titik pembagian masker ini salah satunya di kawasan Lampu Merah Tugu Adipura, Bandar Lampung. Pembagian masker tidak hanya kepada para pengendara tidak bermasker saja, melainkan juga kepada warga yang sudah menggunakan masker agar dapat digunakan oleh anggota keluarganya di rumah. Terus memantau masyarakat, salah satu wujudnya adalah membagikan masker hari ini. Dan kita secara berkelanjutan akan terus memantau, dan kalau ada masyarakat yang menggunakan kendaraan jalan umum tidak menggunakan masker, kita akan membantu dan akan menegur mereka bersama-sama. Karena ini adalah persoalan masyarakat, maka kita semua berkewajiban untuk membantu masyarakat. Berdasarkan data statistik Tim Gugus Tugas COVID-19 Bandar Lampung per Senin 13 April 2020, total orang dalam pantauan atau ODP sebanyak 200 orang, pasien dalam pengawasan 12 orang, positif COVID-19 sebanyak 16 orang, meninggal dunia 5 orang dan sembuh 7 orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.